الحمد الحامدين حمدَ المستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ولبيته wa zurriyatihi jama'in Jemaah subuh yang diberkahi Allah Kita masuk ke bab mujahadatun nafs Apa arti mujahadah? Mujahadah dari kata jahada yujahidu mujahadatan fa'ala yufa'ilu mufa'ala Artinya apa? Bazzulul juhd Fi mukhalafatin nafs Mengerahkan tenaga semaksimal mungkin untuk melawan kehendak-kehendak buruk dari dalam jiwa. Jam segini enaknya tidur atau ngaji. Menurut badan nih. Tapi batin Bapak maunya ngaji. Maka yang duduk sekarang itu bukanlah nafs yang amarah. Tapi nafs yang sudah mulai masuk ke gerbang mutmainnah baru gerbang pak jangan senang dulu <laughs> ya an-nafs ini jiwa kita sebagaimana sudah masyhur disebutkan dalam Al-Qur'an ada yang disebut inna nafsa sesungguhnya jiwa ada yang apa amarah bukan amarah 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 bahasa Arab artinya yuksirul amrah banyak nyuruh-nyuruh kepada apa? bisu dengan yang buruk-buruk. Jam 3 enaknya tahajud atau molor. Molor ya. Itu normal. Normal itu. Tapi mujahadatun nafs itu melawan sisi normal manusiawi. Menjadi di atas itu, yang gak pernah tidur, yang gak pernah capek, itu siapa? Malaikat. Malaikat itu gak pernah tidur, maka di saat seseorang melawan rasa ngantuknya, dia sedang menghidupkan sisi malaikat dalam dirinya karena dalam diri kita ada karakter nuriyah, karakter malaikat. Kalau mau makan, antum mau makan nih. Normalnya orang kalau pagi-pagi jam 7, jam 8 lapar nggak? Terus antum soim puasa. Malaikat makan nggak? Ah itu namanya Mukhalafatul nafs. Mencoba melawan kebiasaan diri, biasanya makan dia nggak makan. jiwa itu level pertama namanya amarah bisu an-nafs al-amarah bisu jiwa yang selalu mengajak kepada yang negatif enggak saya enggak antum sama mau ustad, mau kiai hatta wali apalagi cuma wali murid ya hatta wali Allah itu ada an-nafsnya al-amarah bisu dalam dirinya bedanya dia bisa meredamnya. Jadi jangan dikira para wali itu selamat juga dari an-nafs. Al al-ammarah, dia ada dalam dirinya, namun Allah mengizinkan untuk meredamnya. Ciri-ciri an-nafs al al-ammarah, ide-idenya untuk berbuat yang rendahan itu lebih banyak daripada yang yang tinggi yang bernilai keinginannya untuk berbuat yang buruk lebih banyak daripada keinginannya melakukan kebaikan nah itu amarah bisu bahkan amarah bisu ini lawan dari nafsul mutmainnah dia menjadi agen-agen maksiat kalau ada dia maksiat tambah seru itu amarah bis bisu sebenarnya itu diri kita sendiri ya jadi jangan dilihatkan ke orang itu kita sendiri kalau dia agak baik dikit dan menjadi an-nafs al jiwa yang lawamah apa arti lawamah la la mencelah mah yang banyak mencela dirinya menyalahkan dirinya coba antum habis maksiat nyesel gak? habis nyesel nyalahin dirinya atau nyalahin orang? sama nyalahin diri nyalahin orang berarti annas al -lawamah. ada penyesalan lalu mengalamatkan penyesalan itu ke orang lain ini gara dia nih gitu ya atau ke diri sendiri kalau sudah bisa menyalahkan diri sendiri berarti sudah lolos dari nafsul ammarah masuk ke nafsul lawamah dari nafsul lawamah sudah di ujungnya karena sudah bisa memandang bahwa dirilah diri kita lah yang bermasalah ciri-ciri ah, nafsul wamahnya belum bisa disembuhkan kalau maksiat, kalau salah, selalu menyalahkan orang. Ini karena handphone nih, ini karena musik nih, musik yang disalahin. Kan baru muncul kemarin, ada artis mau hijrah, mau tobat yang disalahin, gitarnya yang disalahin. Dia yang maksiat, yang disalahin musiknya. Musik itu awal pembuka maksiat, masya Allah saya nggak bela-bela musik juga karena saya nggak bisa main musik tapi kalau dia menyalahkan musik berarti dia belum menyalahkan dirinya sendiri yang disalahkan diri kita sendiri Anda mau tanya mau antum lebih berbahaya musik atau smartphone hmm, penyebab maksiat lebih banyak maksiat yang ada di smartphone yang antum pegang itu atau musik? Cuma karena dia kena musik, banyak lawan jenis yang suka sama dia, lalu dia tergoda, yang dia salahkan musiknya. Ada kok orang main musik dia tergoda, malah nggak laku-laku juga ada. Jadi gagal, karena belajar tazkiyatun nafsnya tidak benar, belajar tarik itu nafsnya ala hawa nafsu yang baru. Jadi belajar tasawufnya tidak dengan cara ulama ahli tasawuf, tapi dengan cara ulama yang mengharamkan tasawuf. Akhir begitu jadinya. Ya, terjadilah yang antun tonton beberapa bulan ini. Rame nggak? Rame. Ya. Berarti ada yang masalah dalam dirinya, ada masalah dalam gurunya. Karena tidak bisa meng mengarahkan. Jika engkau ingin menyalahkan orang, salahkan diri sendiri. Kita kalau maksiat nggak usah salahkan orang, kita yang masalah. Baik. <tuh> Nas berikut apa? Udah lawamah naik ke Mulhamah faalhamaha fujuraha wa setelah Allah menyempurnakan jiwa maka Allah mengilhamkan kepada jiwa bahwa di dalam dirimu hai jiwa ada fujur dan takwa ini banyak yang salah terjemah ayat dikira Allah lah yang mem membisikkan kepada jiwa keburukan dan kebaikan bukan coba perhatikan ayatnya Fa fujuraha. Lalu Allah mengilhamkan, memberitahukan kepada jiwa sifat buruknya ini loh dan takwaha sifat baik kamu ini. Bukan terjemahannya Allah lalu membisikkan supaya dia berbuat baik atau berbuat buruk, nggak begitu, ya? ini ada fi di dalamnya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ada satu riwayat yang masyhur di kitab-kitab cuma sayang setelah diteliti imam syuuti imam ilu jauzi riwayatnya thaif tapi maknanya sahih sesuai dengan ayat-ayat ini bahwa dahulu kala awal Allah menciptakan nafs jiwa ini riwayat didoifkan. Emang doif, setelah saya teliti doif. Tapi riwayat ini saya masukkan ke Israeliat. Kalau masuk ke Israeliat kita boleh cerita. Ya. Tatkala Allah menciptakan nafs, lama khalaqallahu nafs. Ketika Allah menciptakan jiwa, maka Allah bertanya, Man ana, wa man antah. Aku siapa, kamu siapa? Apa kata jiwa, anta-anta, ana-ana? Apa kata jiwa, ente-ente, ane aneh Jadi yang suka ngomong, "Gua saya itu sifatnya nafs, jujur, suka nggak ngomong, saya menurut gua." Seneng gak? Seneng ya? Kok dia nggak menghargai saya? gitu. Pernah ngalamin gitu gak? Ya. Kok dia gak menghargai aku? Nah, ada perasaan begitu dalam berinteraksi? Berarti nafsunya lagi lagi on pak. Lagi on itu. Ditanya lagi, man anta? Waman Siapa kamu? Siapa aku? Sama jawabannya, aku-aku, engkau-engkau. aku aku engkau engkau Makanya sifat egois itu sikap sifatnya nafs, bawaan nafs. Jadi nafs ini itu dulu pernah Allah Subhanahu wa taala celupkan kepada bi'iruz zuluma, ke dalam kegelapan, kegelapan syahwat. Masing-masing kita punya, Pak. Walaupun soleh-soleh ini kayaknya berjenggot, berkopiah, bergamis, bersarung, nafsu kita sama-sama jelek. Mau saya, mau antum sama. Ya, jadi nggak usah putus asa ya. Biasa aja. Siapa tahu antum lebih mulia dari aneh. Gitu, dalam nafsu. Tapi kalau udah merasa mulia, berarti nafsu udah rusak. Nafsu udah rusak. Baik. Lalu Allah buatlah nafs itu lapar Dibuat lapar itu nafs Sekian ribu tahun dia lapar Lalu Allah bertanya lagi Ayat Tuhan nafs Man ana wa man anta Saya siapa? Engkau siapa? Kata Allah Barulah nafs itu merasa butuh Apa kata nafs Ya Rob, anta Robbi, engkau adalah Robku, Tuhanku, sedangkan aku adalah hambaMu. Inilah asal muasal daripada tazkiyatun nafs, mujahadatun nafs. Jadi nafs ini hanya bisa dikekang dengan satu hal, lapar. Gak bisa lebih, gak bisa kurang nggak bisa lebih dari itu, nggak bisa kurang juga dari itu. Dibikin lapar dia. Jadi kalau antum merasa bahwa kok susah ngelola diri ini puasa. Jangan hanya puasa fisik, mulai puasa yang sifatnya lebih detail. Pernahkah kita puasa gadget? Pernahkah kita puasa puasa ngomong? ngomong yang buruk-buruk. Jangan puasa ngomong gak ngomong sama sekali. Puasa tidak ngomongin orang, bisa nggak? Pernahkah kita puasa tidak memikirkan dunia? Syekh Abdullah Faiz ad daghistani anak An Syabandi itu kalau beliau terpikir dunia beliau tobat mandi wajib mandi tobat ada orang begitu pak. Kalau kita baru bangun tidur ingat dunia nggak nyari handphone, bener. Antum bangun tidur nggak nyebut nama Allah, Allah cemburu. Untung masih dikasih nyawa bangun subuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Baik. Itu an-nafs al-mulhamah. Allah ngasih tahu kepada jiwa di dalamnya ada fujur, kekejian, kehinaan, syahwat yang meledak-meledak. Dan juga ada takwaha, ada nilai baiknya. Maka sampai nanti, sampai kita mati, ini gak akan selesai. Walaupun naik, sudah naik jadi nafsu mutmainnah. Maka jangan pernah merasa aman dari diri kita. Saya gak pernah merasa diri saya aman. Apalagi udah sok-sok suci, doain orang lupa doain diri sendiri. Aku doakan kalian husnul khotimah, dia lupa sama dirinya sendiri. Baru tobat dari musik, udah baru tobat dari musik, udah sok menggurui orang lain. Dia belum tobat daripada egonya. Baru hijrah beberapa bulan, udah berani menggurui orang lain, lupa menggurui dirinya. Lalu melihat orang lain yang melakukan hal masa lalu dia dengan pandangan hina. Kita agak sedih dengan orang-orang begini. ya, Sedih dengan diri kita sendiri. Kok kita mau juga nonton orang begitu? ya, Baik. Inilah gerbang mulhamah. Jika dia sudah mengenal sisi buruknya dan juga mengenal sisi baiknya. Kira-kira kalau orang berakal ngikutin yang mana? Karena dia sudah tahu di dalam dirinya ada sisi buruk, dia tidak menyesali putus asa kalau terjebak pada maksiat. Emang dari sononya udah begitu. Faalhamaha fujuraha taqwaha. Memang karakternya nafs ini begitu. Dia mengikuti yang rendah rendah, fujur. Ada yang halal mau yang haram. Emang begitu kita. Maka Bapak Saudara makan Allah, kalau kita sudah tahu coba lihat filosofinya. Kenapa Allah tidak pertama kali mengatakan fa alhamaha wa Tapi yang dimulai apa? Fujur dulu baru takwa. Walaupun secara bahasa Arab wow itu artinya setara, tapi secara makna apa kata Imam Syafi'i? Ibda bima bada'ahullah. Imam Syafi'i itu kalau ketemu ayat susunan maka beliau mengatakan mulailah memperhatikan dari mana Allah memulai itulah rahasianya bahwa orang itu pasti muncul dulu fujurnya kekejiannya jangan-jangan saya lebih keji daripada Antum kan nggak kan tahu juga jangan-jangan yang berbicara ini lebih hina daripada yang mendengarkan tapi jangan putus asa, Allah itu ngasih tahu bahwa diri kita hina, kalau kita terjebak jangan putus asa, kita punya sisi yang takwa. Disebut tobat. Gitu. Maka orang-orang yang bertobat dari masa lalunya dengan menyalahkan dirinya sendiri, tidak menyalahkan orang lain. Lalu mentazkiah dirinya, membersihkan dirinya, baru kemudian membicarakan yang lain. Orang ini sudah mulai naik ke makom berikutnya. An-nafs al-mut'ma'innah. Jiwa yang tenang. Lalu bagaimana cara supaya jiwa itu bisa dibersihkan? Maka kita katakan, Mujahadah itu, itu nama sekolahnya. Kurikulumnya namanya Tazkiyatun Nafs. Bisa bedain Tasawuf itu nama kampungnya. Jadi tidak ada namanya tazkiyat tunas kalau tidak bertasawuf. Enggak akan ada, Pak. Oh, ini sudah ada sebelum tasawuf. Iya, tapi itu spiritnya tasawuf. Tazkiyat tunas itulah yang disebut dengan taubah. Tazkiyat tunas itu disebut dengan taubat dimulai dengan tazkiyah nafs itu dengan cara puasa, tobat, ya tobat dari dosa. Jadi kalau kita turunkan tasawuf mujahadatun nafs apalagi tazkiyatun nafs. Begitu modelnya. Jadi kalau ada orang mengajak kajian tazkiyatun nafs tapi tidak memulai dengan tasawuf gimana kurikulumnya? Pasti ada halalnya pasti ada kelemahan-kelemahannya. Kayak gitu modelnya. Ya, karena nggak tahu petanya tadi dimulai dari jiwa yang yang empat. Amara, lawamah, mulhamah baru masuk mutmainnah. Empat aja udah cukup dulu sebelum yang tiga yang lain. Jadi tobat itu bukan saja dengan cara mencelah maksiat kita, tobat itu dengan cara tazkiyah itu pertama lalu tahliyah yang kedua apa arti tazkiyah? membersihkan diri dari yang kotor kita kalau mau sholat tubuh kita kotor kita langsung sholat atau mandi dulu ah mandi itu namanya tazkiyatun nafs mandinya orang-orang maksiat tobat supaya simbol dan maknanya nyatu maka ada namanya mandi tobat nah, pernahkah kita mandi tobat maka mulai pagi ini coba bapak sekali sehari niat kalau mandi itu mandi tobat mau ngamalin ya jadi ketika kita mandi kalau mandi tobat berani nggak nggak pakai celana maka kain pakai kain basahan Kecuali antum bukan mandi tobat. Pakai kain basahan atau pakai celana kita mandi. Cara mandinya gimana? Mulai dari wudhu. Lamain di kaki, siram kaki kita dulu. Udah siram kaki, mulai pundak. Baru kepala. Niatkan, Ya Rob, ampuni dosaku. Jadikan dosaku hanyut. Seperti hanyutnya daki-daki di badanku dengan air ini dalam hati kita ngomong itu cara mandi tobat dulu mandi tobatnya cuma diajarkan di surau surau zawiyah zawiyah ini sekarang kita bagiin aja lah ya lama amat antum mau jadi orang bener kita juga lama menjadi orang bener dulu harus ngaji dulu ngaji dulu sama-sama nah, belajar bener kita ya mau ngamalin ya sama-sama kita amalkan mandi tobat bid'ah itu Ustaz. Ya. Makan aja tuh bid'ah itu. Ini udah diamalkan banyak ulama. Dari mana dalil mandi tobat? Teman-teman, orang masuk Islam mandi enggak? Dianjurkan mandi enggak? Benar. Maka ada mandi dari kafir masuk Islam. Dari situ ulama kita ngambil, kita sudah Islam Melakukan maksiat, udah tahu lebih gede nggak dosanya. Lebih gede dosanya, maka secara batin lebih kufur masuk lagi ke ranah iman. Kita mandi lagi dari situ, dalilnya ya. Jadi, mandi tobat bukanlah bid'ah. Ah. Mandi tobat adalah sesuatu yang lebih sunnah daripada mandinya orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam wajar, dia tadinya kafir sekarang masuk Islam. Kita ini sudah Islam, tapi melakukan kerjaan orang-orang kafir. Lebih kufur nggak? Lebih wajib nggak kira-kira mandi tobatnya? Menurut saya itu lebih wajib. Ya, coba mandi tobat. Ini alam amalan para wali Allah. Para wali Allah itu teman-teman sahabat-sahabat Allah amalan intinya itu tobat. Tobat itu adalah praktek tazkiyatun nafs. Ini ada orang ngaji gitu nafs tapi nyalahin ini, nyalahin itu. Itu nggak benar tazkitun nafsnya. Kalau mau jadi diri kita benar, orang lain benar, mulai dari tobat. Tobat itu isinya apa? Muhasabatun nafs wa muha. Menghitung-hitung kesalahan diri lalu menyesalinya. Maka Nabi berkata An-nadamu taubah Hadis sahih Yang disebut taubat itu Kamu menyesali Bagaimana mungkin menyesalinya Kalau tidak pernah menghitung kesalahan diri sendiri Pernah nggak ngitung kesalahan kita Yang ada kita ngitung kesalahan orang Kesalahan gitar Kesalahan musik Musik lagi yang disalahin Orang teman lagi yang disalahin itu di luar nggak ada minum kamar itu tua kalau nggak diminum nggak masalah kan masalahnya antum minum itu aja tapi tasawuf dalamnya apa mujahadatun nafs dalamnya lagi apa tasawuf inti nafs apa tahu ciri-ciri orang tobat dia suka mencari kesalahan dirinya sendiri bukan kesalahan orang lain apalagi kesalahan kelompok lain paham apalagi kesalahan torikot lain manhaj lain kalau di dunia kerja ciri-ciri orang yang sudah tobat pribadi tobat dia kalau ada kesalahan dalam pekerjaan tim tidak suka menyalahkan kawannya, tapi dia suka menyalahkan dirinya sendiri. Makanya kemudian prinsip-prinsip agama ini sudah menjadi sistem dalam perusahaan-perusahaan. Ada namanya report, benar. Report laporan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan, benar. Itu namanya muhasabah. Jika orang-orang sekarang bekerja untuk dunia, pakai prinsip tobat. Kenapa untuk akhirat tidak menggunakan prinsip tobat? Jika ada perusahaan tidak menggunakan sistem report, kira-kira dia punya kemajuan, nggak? Masa depan nggak ketahuan, dia maju. Dia ngerasa maju, tapi nggak maju-maju. Samalah kira-kira begitu. Jika seorang jiwa, seorang suatu kelompok sibuknya dengan kesalahan orang, tidak sibuk dengan kesalahan diri sendiri, spiritualnya nggak naik-naik. Ya, jumlah orangnya bisa tambah banyak, tapi jiwa mereka tidak berkualitas. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wajahidu haqqa jihadih." dan berjihadlah, bermujahadalah. Ya, mujahidu artinya bermujahadahlah. Filah. Jadi ada dua jihad itu fi sabillillah, sedangkan mujahadah filah. Bisa bedain? Jihad di jalan Allah. Kita sedang memperjuangkan agama Allah itu majihad fi sabillillah. Tapi kalau kita sedang melawan diri sendiri, itu namanya jihad fil filah. Jihad mengalahkan diri, memenangkan Allah, itu namanya surat ya. Surat Al-Hajj ayat 78. Ini dalilnya kita. Kalau orang bertanya dalil, apa jalil mujahadatun nafs? Ini dia. Dan dalam surah al kabul ayat 69 Allah berfirman jahadu subulana Orang-orang yang bermujahadah Yang bersungguh-sungguh melawan dirinya Untuk mendapatkan ridho kami nahum subulana La, la di situ bukan la tidak tapi sungguh Sungguh, sungguh ada nun taukid di belakangnya sungguh-sungguh aku akan bukakan jalanku, akan tunjukkan subulana. Maka teman-teman, jalannya mujahadah itu banyak. Kalimatnya di sini subul, apa arti subul? Jamak dari sabil. Subul sabil artinya tariqah. Subul sama dengan turuk artinya jalan-jalan. Banyak jalan. <tuh> Berarti jalan untuk memperbaiki diri itu lebih dari satu, tidak hanya satu toriqoh, bisa banyak toriqoh. Tidak hanya satu manhaj, tapi banyak manhaj. <tuh> Adapun ayat yang mengatakan la subul jangan ikuti jalan-jalan itu maksudnya jalan kemusyrikan. Adapun kalau sudah masuk ke dalam Islam di situ banyak metodologi. Ini dia. Jadi kenapa torikoh itu banyak? Beda sahabat, beda torikoh. Sayyidina Umar, itu kalau beliau salah, puasa 40 hari, tidak tidur 40 malam. Ada yang kuat torikotnya Umar? Ada yang kuat toriqoh Umar? Bid'ah enggak? Pernahkah Nabi mengajarkan kepada Umar, Hei Umar, puasalah kamu 40 hari, Janganlah tidur 40 malam. Ada nggak dalilnya? Pernah nggak kan Nabi ngomong? Enggak. Umar dapat dua ayat ini langsung dipakai. Maka Umar itulah dalilnya, dan itu ada di Sahih Bukhari. Jadi had 40 mujahada, 40 kholwat, puasa siang hari, tidak tidur malam hari bukan berarti itu over bukan. Itu torikohnya sahabat. Ini kita baru zikir 5000 dari disebut ria. Ya. Kita baru kemudian gak tidur malam hari disebut berlebihan. Umar tiap malam gak bisa tidur. Karena dia merasa bersalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tazkiyatun nafs ini ini hanya ada di thariqah sufi. Sekarang banyak orang menyerang torikot sufi. Kira-kira bisa benar gak dirinya? Gak bisa benar pak. Kita mau tazkiyatun nafs, tapi orang ahli tazkiyatun nafs kita serang. Bisa benar gak kita? Gak bisa benar. Ya. tasawuf itu ada menyimpang. Kan kita udah jelaskan dari awal. Tidak hanya di kalangan sufi, di kalangan ahli fikih aja ada penyimpangan, di kalangan ahli hadis saja ada penyimpangan. Apalagi di kalangan sufi. Lalu gimana supaya tidak menyimpang? Maka ilmu itu mesti bersanad kepada ahlinya. Selesai masalah sebenarnya. Bolak-balik situ aja pak. Ya. Ini perintah bukan? Wajahidu fillahi haqqa jihadih surat Al-Hajj 78 bermuj bermujahadahlah kamu melawan dirimu untuk menemukan Allah dengan hak jihadih dengan perjuangan yang sebenar-benarnya ini wajib bukan ini bukan sunat pak maka bertasawuf itu wajib atau sunat tidak ada tasawuf tanpa mujahadah tidak ada mujahadah tanpa tazkiyatun nafs itu namanya tasawuf berarti tasawuf wajib atau bukan? Wajib kak. Jadi jangan ngomong lagi tasawuf itu sunat. Bertasawuf itu wajib. Dalilnya ini ayatnya. Malayutimul wajib illa bihi wajib. Sesuatu kewajiban ya. nggak bisa kita capai kecuali dengan satu metode atau sekian metode. Maka metode ini wajib ditempuh wajib dipilih. Ini yang disebut dengan subulana, jalan-jalan kami. Ya, sudah mulai paham? Tapi biasa, mungkinkah Allah membiarkan jalan suci ini aman? Gak mungkin. Maka Allah titipkanlah, ya, ujian bagi orang-orang yang sedang bermujahadah di jalan tasawuf supaya mereka meragukan tasawuf. Ragunya lewat ustadz juga, karena ustadznya ngomong pakai dalil juga bahwa tasawuf itu bid'ah, tasawuf itu dari Buddha, tasawuf itu dari Brahmana, tasawuf itu dari Kristen, yang ngomong begitu kan Orientalis. Giliran Orientalis ngomong ente percaya, giliran kita yang Muslim ngomong ente enggak percaya. Yang paling lucu musim Maulid nih mau Maulid, ya benar mau Maulid. Yang bilang Maulid pertama kali dibuat orang Syiah kan orang Syiah. Salafi mengkafirkan syiah. Tapi giliran informasi tentang maulid ini mereka ambil. Mereka percaya kepada orang kafir bahwa maulid ini dari syiah. Padahal kita ahlus sunnah itu juga punya data sendiri. Bahwa maulid itu bukan dari syiah. Bukan dari Yesus. Ini yang paling lucu. Selevel Sheikh Soleh Fauzan, Imam Salafi sekarang di Saudi itu menganggap maulid nabi itu sama dengan memperingati kelahiran Yesus. Nyambung nggak? Ada nggak antum yang memahami maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan kelahiran Tuhan? Ada nggak? Nggak ada kita yang begitu. Itu ilmu namanya ilmu suuzon. Jadi manhaj mereka itu kita ganti istilahnya manhaj suuzoniyah, ya. bukan manhaj salafiyah. Suuzon tiap tahun dijawab nggak aja puas. Tahun lalu kita udah bales, ini mau mulai lagi nih. Siap-siap ntar -siap, ya bulan maulid. Ini so far saat ya. Oh bulan maulid terame lagi. Jangan antum kira kita jawab sekarang nanti mereka adem lagi enggak. Tahun depan lebih gawat lagi. Tahun berikutnya mulai lagi. Apa kata Syekh Soleh Fauzan? Aneh masih mending bilang dia Syekh ya. Mereka udah enggak bilang kita Ustadz Buya Kiai. Gak masalah kita nggak mau dianggap sama mereka. Kita mau dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata dia, ini tasyabuh dengan orang-orang masihhi, orang kristiani. Kalau tasyabuh menyerupai orang Kristen, orang Kristen itu dalam akidah kita kan kafir, kafir dong pelaku maulid. Maka kalau baca ayat kuliah yuhal kafirun itu isinya orang-orang maulid ya. <gulia> Nauzubillah medali Membawa ayat suka-suka. Dan kebetulan kebenaran pelaku maulid kebanyakan orang-orang tarekat su, sufi. Orang Betawi itu dulu gurunya sufi pak. Makanya di kampung-kampung Betawi nggak ada namanya bulan seribulan maulid sama Ramadan dua aja. Tiap bulan ada maulid, benar nggak? Tiap bulan ada barzanjian, tiap bulan ada dibaan, tiap bulan baca syaraful anam. Karena setiap hari senin mereka mengingat ada kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianggap itu Syiah. Ya, Allah masya Allah. Tadi saya sudah hantarkan bahwa jiwa kita awalnya adalah an-nafs al-ammarah bisu mengajak kepada keburukan. Tapi karakter jiwa Jiwa ini bisa dilatih. Allah tadi melatih jiwa pakai apa? Pakai puasa, benar. Maka coba antum latih jiwanya dengan puasa. Masalahnya orang kayak kita ini mau coba latih diri sendiri, sukses nggak? Antum mau coba-coba latihan sendiri, sukses nggak? Orang mau nulis aja harus ada gurunya. Hebat amat antum. Ketika mau melatih diri sendiri, tapi tidak punya guru, Siapa kita? Ada yang lebih tinggi dari Imam Ghazali di sini. Imam Ghazali butuh guru nggak? Berguru dia kepada Abu Ali Al Farmadi. Imam Nawawi berguru nggak? Berguru. Imam Subuki berguru ke Imam Nautailah Sekandari. Imam Nautailah Sekandari pengarang hikam berguru kepada Imam Al, -Muri, Al Mursi. Imam Al Mursi ya orang alim panjang umurnya, Sahibul Mukaysafah berguru kepada Abu Hasan Syazili. Abdul Hasan Syazili berguru kepada Ibnu Masyis. Begitu mereka. Muhammad Bahauddin Syah Naqsaban berguru kepada gurunya Mirkulal. Mirkulal berguru kepada Baba Samasi. Hatta Syekh Abdul Qadir Jilani berguru kepada Muhammad ad Bas. Tidak ada yang tidak berguru. Antum aja yang sok-sok hebat gak berguru. Ya. Hebat amat yang tidak berguru. Buat torikot sendiri ya. Ya. Buat sendiri, oh silakan. Manlah saya la Abadan. Siapa yang tidak berguru, tidak akan pernah sukses selamanya. Siapa yang belajar bahasa Inggris, enggak berguru, enggak akan sukses berbahasa Inggris. Siapa yang tidak berguru untuk bahasa langit, dia tidak akan bisa berbicara dengan bahasa langit. Itu bahasanya, ya. Horornya, kira-kira begitu. Malaikat itu kan makhluk langit. Jika karakter mereka mau kita pinjam, maka ini bahasa-bahasa mereka kita harus pahami. Bahasanya bukan bahasa mulut. Ya. Maka wajib seseorang itu berguru bertarekat ketika mau tazkiyatun nafs. Gak bisa pengajian kita begini Bapak. Ini cukup untuk keilmuannya. Setelah diilmui baru masuk kepada prakteknya. Beda orang, beda masalah. Ada sahabat Nabi datang mengatakan, "Ausini ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan aku." Apa kata Nabi, "La taqtab, jangan marah." Wahai Rasulullah, aku pengen yang lebih. Apa kata Nabi, "Jangan marah." Sampai tiga kali. Falakal jannah, pasti masuk surga. Datang orang lain bertanya, "Wahai Rasulullah, apa amalan terbaik?" Nabi menjawab, "Itamut ta'am, kamu memberi makan." Datang orang yang lain. Wahai Rasulullah, apa aman paling tinggi? Nabi mengatakan, Al-imanu billah, percaya kepada Allah. Berarti beda orang, beda cara. Inilah dalil kenapa torikoh itu banyak. Faham? Ustadz saya pusing, kenapa di sana ada Tijaniyah, di sana ada Idrisiyah, di sana ada Naqsyabandiyah, di sana ada Samaniyah, di sana ada Syaziliyah, di sana ada Qadiriyah. Kenapa? Memang dari nabinya sudah begitu. Antara Sayyidah Aisyah beda torikoh dengan Sayyidah Juwairiyah dan sofia Sayyidah Aisyah torikohnya torikoh Ma'rifat Ngaji Sayyidah sofia torikohnya torikoh Zikir Makanya Sayyidah Safiyah dan Juwairiyah Dia punya biji-biji 4000 Dan Nabi tidak pernah membidahkannya Nabi cuma melihat orang ini istrinya sudah naik makom Maka ada zikir yang ngitung, ada zikir tanpa menghitung Enggak seperti kelompok sebelah bilang Ini menghitung bid'ah Enggak ada di lafaz hadisnya bid'ah Malah Nabi biarin itu ya Sedangkan Sayyidah Aisyah Torikohnya ngaji Maka Aisyah itu kalau di rumah debat mulu Debat sama Nabi Masa sih Rasulullah Tertulun lagi ayat Jadi karena Aisyah tuh banyak ilmu turun Jadi kadang-kadang Ustadz Kiai ini kalau punya istri cerewet Dikit bersyukur nanti ilmunya keluar Apalagi wali ya Wali itu ujian paling beratnya istrinya sendiri Serius Ya, Waliullah itu ujian pertamanya istrinya. Antum tahu Sayyidina Umar itu waliullah bukan? Waliullah bukan? Ada yang meyakini Umar bukan wali, pasti syiah. <laughs> Sayyidina Umar di rumah itu dikata-katain bininya. Ente ini wali, kira-kira begitu. Masa amirul mukminin begini? Gak beres ngurus umat. Dikata-katain sama bininya ya pasrah aja, dibiarin aja. Bukan berarti Umar gak ada harga dirinya, itulah cara Umar yang biasa ngata-ngatain orang di luar, sekarang dia terima gak dikata-katain sama bininya sendiri? Apa perasaannya dikata-katain oleh orang dekatnya sendiri? Umar berhasil melewati itu, pantas beliau jadi wali. Antum ini beda dikit, faham sama bini udah tengkar, udah minta cerai. Udah langsung bilang, kamu ini menentang Allah dan Rasulnya. Yang ditentang ente bukan Allah dan Rasul. Jangan bawa-bawa pemahaman kita satu level dengan Allah dan Rasul. Pemahaman kita ini bisa salah. Allah dan Rasul tidak pernah salah. Istri suka mosting dirinya, jangan langsung dihardik. Pelan-pelan, Dek. Setiap nikmat itu pasti ada yang iri kamu begini ntar ada iri, hmm, urusan dia. terlama lama-lama pasti ada yang ngecengin tuh cewek, ya istri kita tuh, atau pasangan kita, atau adik kita, atau teman kita. Nanti dia sadar sendiri. Lama-lama pelan-pelan aja. Kamu kalau tidak take down itu foto, video, saya jatuhkan talak satu. Gak begitu caranya. Gak begitu caranya. Allah aja pelan-pelan didik nafs SP1, ya kan? Wahai nafs, wahai jiwa, aku siapa, engkau siapa. Sampai yang ketiga baru di, dididik, dikasih ancaman. Enggak dikasih makan. Begitu caranya ya. Jadi jangan main SP-SP aja, baru ngaji berapa kali. Baru santri kilat, belum santri beneran. Udah berlagu aja kayak santri ya. Antum belajar torikot, torikotnya sih bagus, antumnya nggak bagus. Jangan bawa-bawa ke kemurnian torikot itu menjadi standar kita. Ya, <coughs> Man zahirahu bil mujahada, sarairahu bil <coughs> Guru Imam Abdul Qasim Al Kushairi, namanya Abu Ali Dakkah. Abul Qasim Kusairi ini punya murid Abu Alil Farmadi. Abu Alil Farmadi punya murid namanya Ghazali dan Yusuf Al Hamadani. Yusuf Al Hamadani umurnya panjang, ilmunya sama dengan Ghazali. Yusuf Al Hamadani punya murid namanya Imam Abdul Khalik Ujudawani melahirkan nanti Torikot Naksabandiyah di Uzbek di Baghdad dia punya murid Abdul Qadir Jilani. Muridnya mendirikan Torikot Al-Qadiriyah. Makanya Qadiriyah Naksabandiyah ini nggak boleh tengkar pak. Ini saudaraan. Karena syekhnya ke atas ketemu. Ya. Kakek gurunya namanya Abu Ali ad daqqaq menurunkan sebuah rahasia. Kenapa kita mesti mujahadah? Man zayyana zahirahu bil mujahadah. Siapa yang menghiasi dirinya, menyibukkan dirinya yang zahir. Yang zahir ini puasa, banyak rukuk sujud, banyak tobat, banyak menempat diri jiwanya. Maka Allah akan sempurnakan, indahkan sirnya. Hassanallah sarairahu bil musyahadah. Allah akan bukakan jiwanya dengan menyingkap sesuatu tentang dirinya dan syukur-syukur sampai kepada musyahadah memandang kepada nama Allah fiil perbuatan Allah sifat Allah syukur-syukur Allah petunjukkan ihsan bertemu dengannya maka orang-orang yang tidak sibuk mendidik dirinya karena dia tidak punya guru orang-orang ini tidak akan pernah sampai kepada Allah kenapa? mikir ini antum kalau nggak punya guru mandang zikir seratus aja lama. Tapi kalau punya guru, jangankan seratus, tujuh puluh ribu aja dijabanin. Coba aja kalau punya guru. Sekarang coba sebut zikir tujuh puluh ribu, kebayang berat gak? Jangan dengan tujuh puluh ribu. Kita bilang, zikir ya pagi sore seribu, antum pasti langsung kabur. Ya, Tidak boleh ikut kajian saya kecuali paginya dan sorenya zikir seribu. Pasti nggak ada yang datang. Atau doang. Ya. itu zikir. Nah, nanti ada bab setelah ini, insya Allah di bulan depan kalau umur kita panjang. Pengurus pintanya dua kali, tapi kalau dua kali saya hanya nggak kuat ya. Semoga nanti ada waktu. Nanti ada bab tentang zikir. Jadi jangan langsung ke zikir, mujahadah dulu diri, baru masuk ke zikir. Semua ulama, ulama ahlullah sepakat jalan menujunya dimulai dengan mujahadatun nafs melawan diri sendiri. Tadi udah paham di dalam mujahadah ada apa? Tazkitun nafs di dalam tazkitun nafs ada apa? Taubat. Maka at taubah bidayatut tariq ilallah. Taubat itu Spirit dari tazkirto nafs adalah awal dari membuka jalan menuju Allah. Siapa yang tidak mulai dari jalan ini, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Mata tolong, hati-hati, hijrah, hijrahlah fikroh dengan pemahaman yang benar, hijrahlah mazhab dengan mazhab yang sahih, hijrahlah torikoh. Dari torikoh, nyalahin orang, serang nyalahin diri sendiri. Dari torikoh, memandang aib orang, ke memandang aib diri sendiri disebutkan di kitab ini bagian terakhir yang mau kita katakan orang yang di dalam dirinya masih ada aib pasti memandang orang lain dengan aib ini rumus man kana fi nafsihi aibun yara fi aiban siapa yang melihat dirinya melihat yang tidak melihat dirinya punya aib yang tidak sadar ada kesalahan dalam dirinya Pasti dia akan menyalahkan yang lain. Maka, saya ini banyak aib, makanya saya masih sering nyerang-nyerang kelompok sebelah, ya. Tapi, kita kenapa nyerang kelompok sebelah? Karena kita diserang bertubi-tubi setiap hari, setiap saat. Maka, ini wajib hukumnya, karena hukumnya difaun nafs, memperjuangkan. Pemahaman kita yang kita terima dari Masyaikh yang bersanad kepada Rasulullah, insyaallah bukanlah aib. Menurut antum, aneh ketika Rod mengkritisi kelompok sebelah yang mengkafir-kafirkan pelaku tawasul yang membida bidahkan amalan kita. Menurut antum, itu sibuk dengan aib orang atau gimana? Enggak, saya tidak meniatkan itu. Saya ketika menanggapi kelompok yang menyalah-nyalahkan ulama kita saya meniatkan untuk memperkuatkan diri kita dan jamaah kita. Ya, bukan mau cari-cari lawan. Mereka yang cari lawan, kita dari dulu ibadah tenang-tenang aja kok ya. Maulid tenang-tenang aja, zikir tenang-tenang aja, tiba-tiba mereka datang nyala-nyalahin. Sekarang kita ngomong membalas, mereka tuduh memfitnah. Benar enggak? Berarti yang paling victim siapa? Itulah sikap psikopat ya, manhaj psikopatiah. Nauzubillah min dalil. Gak pernah mau salah, ya. Gak pernah melihat diri ini bermasalah. <tuh> Baik, cukup Ustaz. Dah. Dan teman-teman di ujung kita katakan tidak ada orang yang aman. Kenapa? Karena kolbu hamba baina isba'in min asabi'ir rahman. Di antara jari-jari Allah kalau ini jari kan bebas-bebas mau diapa-apain maka jangan pernah merasa sok suci ya setiap hari antum harus menuduh diri sendiri bukan menuduh orang lain maka ciri-ciri orang yang sudah lolos tazkiyatun nafs level 1 dia sudah mulai menuduh jangan-jangan aku nih yang masalah ya maka di akhir beliau mengatakan apa kata beliau al mujahadah aslun min usulit as-sufiyah mujahadah itu adalah pokok ajaran sufi wa man haqqaqal usul nalal usul siapa yang membaguskan usulnya, pokoknya dia akan tangguh cepat sampai kepada tujuannya wa man tarqal usul hurimal usul siapa yang goyang pondasinya, usulnya pokoknya dia tidak akan pernah sampai. Biarlah mesin mobil kita ya mesin lama yang penting jalan daripada mesin baru nggak pernah jalan. Biarlah mobil tua tapi dia, di bertahap ya. Bertahap-bertahap sampai daripada mobil bagus tidak pernah diajak berjalan. Ya. Maka tubuh ini mari diajak mujahadah Mulai hari ini, mujahadah zikir pagi, zikir sore, cari guru, cari syekh, mursyid yang bisa mendidik jiwa kita, yang dia juga tidak pernah menyalahkan orang lain. Yang dia fleksibel seperti nabi, jika orang ini datang diajarkan dengan zikir A, jika orang ini datang zikirnya A tapi jumlahnya tidak sebanyak B, jika orang ini datang kemudian beliau pun lebih fleksibel. Begitulah ciri-ciri al-mursyid Kamil Mukamil dia bisa memahami muridnya bukan pengen dipahami muridnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh